Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Belover, Les Lover, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan channel kesayang kalian, tentunya di channel Leslar Update. Malam hari ini Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai Leslar. Tapi sebelum kesana, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dan terupdate dari Leslar. Informasi yang terupdate malam hari ini langsung saja ya. Di sini Abang Bilat sedang ngomong bayi. Bayi siapa? Yang jelas ini adalah ponakan dari Babang Bilar ya. Gantengnya sama Abang Bilar. Semoga nanti Abang Bilar juga punya baby ganteng seperti ini. Dan di sini Abang Bilar sedang menunjukkan piala-piala kemenangannya mulai dari kemarin ya. Alhamdulillah kemarin dapat penghargaan baru Abang Bilar sebagai artis tersosmed 2020 di SCTV Awards 2020. Di sini Abang Bilar sedang menunjukkan piala-pialanya kepada Dede Bayi sambil ngomong, Abang Bilar udah pantas tuh jadi bapak, jadi suaminya Dede Lesti tentunya ya. Kita doakan semoga perjalanan cinta Rizky Bilar dan Lesti Kejora selalu lancar dan langgeng. Dan update kedua di sini langsung diserbu oleh para pecinta Leslar ya. Di sini ada caption lain yang menunjukkan bahwa kan mukanya nyatu sama body bang, terus face wash bisa juga tuh jadi sabun mandi lah. Ini mah lagi nyindir, juga nyindir ya. Di sini ada salah satu caption yang menunjukkan bahwa muka Abang Bilar tuh kinclong. Jadi ya, yang namanya artis terus ganteng pakai apapun jadi tetap kinclong ya. Di sini Dede Bayinya katanya pengen beli iPhone. Padahal Abang Bilar tuh yang pengen dibeliin iPhone baru. Itu saja informasi yang kami berikan malam hari ini. Semoga bisa memberikan vitamin untuk kawan-kawan Leslar semuanya. Selamat malam. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Serta bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan menarik seputar Leslar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.